Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bunda, bareng aku Bunda Ardana. Hari ini aku tuh aktivitasnya di dapur lagi ya Bun. Jadi ini tuh aku abis belanja ceritanya dari warung gitu. Dan ini tuh aku jatuhnya belanja harian gitu ya Bunda. Karena hari ini tuh hari apa sih namanya itu, hari Selasa ya kemarin itu. Jadi aku di sini belanja harian aja. Dan suami aku kan kerjanya itu pagi, jadi aku gak bisa ke pasar, gak ada yang nganter gitu. Nah ini ada cabai hijau 3.000, terasi 1.000, terus mie sedap ini 3.000. Aku juga beli ikan kembung setengah kilo 15.000, tempe 5.000, dan tomat 2.003. Nah ini semuanya totalnya Rp29.000 aja Bunda. Alhamdulillah ya, ini tuh bisa untuk hari ini dan juga besok. Nah di sini tuh aku dapat ikan kembung sebanyak 6 ekor gitu, setengah kilo. Jadi satu ekornya itu buat kucing, jadi mau dibikin makanan kucing gitu. Nah ini tuh aku mau bikin petisan gitu ya Bunda, atau rujak mangga muda. Karena aku masaknya kan nanti aja sekitaran jam 3 sore aku masak, biar sekalian aja pas suami aku pulang makanannya itu baru matang. Jadi untuk makan siang aku sama anak aku di rumah seadanya aja, sisa tadi pagi masak untuk bekalnya pak suami. Jadi kalau suami aku kerjanya pagi atau shift 1, biasanya aku di rumah itu super nyantai ya Bunda. Jadi aku tuh masaknya pagi aja, pagi banget, abis subuh tuh aku masak, nyiapin sarapan dan juga bekal. Nah untuk bekal itu aku agak tambahin sedikit agak banyak, itu tuh buat makan siang aku sama Ardan. Dan aku masak kembalinya itu sekitaran jam 3 sorean gitu. Karena suami aku pulang kan setengah 4, jadi pas dia pulang istirahat bentar, abis itu kan makan. Jadi masakannya itu masih fresh gitu ya. Ceritanya di sini tuh aku mau me time gitu ya Bun, ala-ala aku. Jadi aku mau nemenin Arda nonton TV sambil aku makan rujak gitu. Ya biasa ya aku mah kalau misalkan ngerujak mangga kayak gini tuh sendirian aja. Suami juga jarang banget nemenin. Kalau misalkan versi-versi aku tuh yang super pedas, tapi di sini tuh nggak pedas banget ya Bun. Karena emang cabai setannya juga nggak ada lagi, cuman satu biji doang tadi itu. Aku tambahkan sama cabai merah dan cabai hijau yang ada aja. Jadi kalau misalkan aku makan rujak-rujakan kayak gini tuh, aku seringnya itu di kamar sambil nonton TV atau nemenin anak nonton TV gitu. Jadi enak ya kayak orang mengerujak tuh rame-rame apa gimana gitu. Tapi aku jujur ya, lebih enak sendiri sih kalau aku makan rujak. Entahlah, tapi lebih enjoy sendiri kalau aku mah daripada bareng-bareng orang. Kayak ngerasa gimana ya, kalau sendiri itu kayak level kepedasannya itu bisa sesuai dengan kepengenan diri sendiri aja gitu Bunda. Jadi kalau misalkan sama orang lain kan kadang ada yang protes makan petisan aku tuh katanya kepedesan gitu. Jadi gimana ya, aku tuh lebih enakan sendiri gini. Terus yang petisnya itu kalau aku buat diri sendiri pasti dibikin kayak sedikit encer gini Bunda, jadi lebih kelihatannya itu lebih gimana ya, aku tuh suka aja yang seperti ini. Gimana nih Bunda-bunda kalau bikin rujakan di rumah, apa lebih enak dimakan sendiri atau bareng-bareng tetangga atau bareng-bareng orang gitu? Kalau aku lebih enjoy sendiri ya Bunda, apalagi aku kan di sini selalu sendirian aja, aku tuh jarang keluar rumah. Lebih nyaman di dalam rumah aja. Dan memang sebenarnya kalau aku di rumah itu banyak yang aku kerjakan ya teman-teman, bunda-bunda. Jadi selain aku beberes rumah, masak dan urusan pekerjaan rumah lainnya, aku kan selain itu juga bikin konten, ngedit dan lain-lain. Jadi kalau aku keluyuran main keluar tanpa keperluan yang pasti, menurut aku itu tuh bakalan ngabisin waktu aku gitu loh. Nah selanjutnya ya Bunda, udah selesai tadi itu aku makan petisan mangga mudanya, enjoy banget aku tuh sambil nemenin Arda nonton TV. Jadi sekarang tuh gak kerasa ya, udah sekitar jam 3 lebih dikit.
Tadi tuh aku masaknya itu jam 3 lebih emang ya bunda, karena aku tadi nonton TV abis dohor itu Ardan udah main keluar. Jadi aku ambil alih TV-nya itu, aku nonton kayak film-film horor gitu bun di TV, kayak film apa ya namanya itu, aku lupa. Jadi itu tuh kan durasinya lama banget ya, hampir 2 jam dari sekitar abis dohor itu. Nah aku nonton sampai kelar itu aja dulu baru aku masak. Mungkin ini tuh masaknya agak telat, tapi nggak apa-apa lah ya, suami aku nanti pulang bisa nunggu, nggak langsung cus makan gitu. Nah ini aku masak beda dari yang aku beli tadi ya bunda, karena ini tuh aku dikasih sama bu mertua tadi tuh nganterin sayur ini, apa tuh namanya, kulit tangkil ya bun, atau kulit melinjo sama cabai hijau aku tumisnya itu, terus ada tambahan kacang panjang. Jadi dia itu ngasih sayur seperti itu, katanya diparoh. Kalau dia sih masak itu semua bakalan kebanyakan, jadi diparoh sama aku. Jadi aku masak seperti ini, dan oh iya tadi itu ada togenya juga, tapi kalau toge nggak aku masak sekarang ya bun, aku mau masaknya buat besok aja. Jadi ini aku masaknya kulit melinjonya aja. Kulit melinjo itu emang enak bunda kalau misalkan kita bisa masaknya, dan ini tuh sedap banget, apalagi kalau rasanya itu pedes gitu. Nah ini udah selesai aja aku masak, lanjut mau aku taruh di piring. Ini tuh masaknya segini aja, nggak banyak-banyak, karena emang kalau misalkan masak sore kita tuh hanya untuk sekali makan aja, dan segini juga ini tuh insya Allah bakalan nyisa, dan pasti nyisa teman-teman dan bunda-bunda, dan bakalan aku panasin aja buat besok aku makan siang. Jadi segini tuh masih sisa ya bun. Selanjutnya di sini juga aku lagi ngerebus cabai itu buat sambal, dan sebelah sininya aku lagi goreng ikan kembung tadi. Jadi ya dari 5 ekor 6 ya tadinya itu, tapi aku kasih buat kucing satu, direbus gitu terus dicampur sama tempe dan lain-lain gitu ya bun. Ini sisanya 5, aku goreng 3, dan di freezer masih ada 2 biar buat tambahan stok lauk besok gitu. Jadi alhamdulillah ya bunda, bisa untuk 2 kalian makan tuh bener kan. Jadi masaknya itu aku masih secukupnya aja, karena emang keluarga aku tuh masih keluarga kecil, jadi segini pun udah cukup. Nah ini selanjutnya di sini tuh aku mau nyambel, karena kalau misalkan goreng ikan tanpa nyambel bakal berasa banget hampanya. Dan menurut aku sama suami, kalau misalkan ikan goreng itu sambal yang cocok tuh seperti ini, sambalnya digodok dulu atau direbus dulu, abis itu baru disambel. Tapi di sini bakalan aku tambahkan terasi gitu bunda, karena aku tuh tadi udah goreng terasi tapi sedikit aja, nggak banyak-banyak, dan ini tuh terasinya udah mau hancur gitu ya bun. Aku pakai terasi udang ABC gitu, dan di sini aku tambahkan juga gula aren. Seperti biasa stok gula aren aku tuh masih ada, jadi aku nggak pakai gula pasir atau gula putih, udah sebulanan ini ya bun, alhamdulillah. Ini tuh sambal apa sih namanya itu bunda di tempat teman-teman, tapi kalau di sini di tempat suami aku pada nyebutnya itu sambal geduk ya bun. Entahlah, kalau di aku sih namanya sambal liwet, kalau di Cianjur gitu. Nah ini sambalnya bakalan aku kasih jeruk limau biar semakin seger gitu. Kalau sambal dikasih jeruk limau seperti ini tuh membuat rasanya itu semakin seger, semakin nikmat aja bunda, apalagi pasangannya itu ikan goreng ya. Ini tuh wanginya juga enak banget, pokoknya suka banget ya kalau misalkan bikin sambal, sambalnya itu sambal terasi dikasih jeruk limau seperti ini. Dan alhamdulillah ya bun, ini masakan aku sudah selesai, udah kelar aku masak. Ini ada sambal, terus di sini ada ikan kembung goreng, dan juga ada tumisan kulit melinjo. Sederhana banget ya bun, tapi insya Allah ini tuh bakalan enak banget dimakan sama aku dan keluarga. Dan ini tuh sore hari ya bun, sekitaran jam 5 di sore hari ini, hujan alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah, hujannya juga deras, dan alhamdulillah tanpa angin dan tanpa kilat, jadi hujan aja seperti ini. Dan suami aku tadi tuh pulang, dia itu langsung pergi lagi, katanya nganter temennya mau beli pep gitu.
Dekat sih, tapi dia belum pulang karena mungkin kecegat hujan, dan aku di sini tuh lagi ngeliatin hujan aja sama anak aku. Dan apakah di tempat teman-teman dan bunda-bunda hujan saat ini? Kalau hujan boleh ya komentar di kolom komentar. Nah, ini sudah berada di penghujung video aja ya bun, jadi aku sudahi dulu video kali ini. Aku pamit dulu ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.